video motovlog aku ada suara akhirnya. So lama juga lah aku tak buat video. Tapi seronok ke kan, naik motor boleh sembang-sembang gini tak? Seronok ke kan, boleh sembang-sembang gini eh? Allah Akbar. Lori memanjat lah. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Kaki Godek YouTube channel. Alright, so lama juga lah aku tak buat video. Antara sebab punya sebelum ni aku punya storage hard disk aku penuh, so memang sangkut terus lah nak edit video. Hello, hello bang. Aku dekat rumah, area rumah KZ. Kat mana? Alah, Bukit Rangin. Oh, okay. Aku dah depan pagar ni. Aku tak bawa helmet ni, dia bawa helmet ni. Bawa. Yes. Aku isi minyak kejap tadi. Kau dah isi minyak belum? Aku tak payah. Ha? Aku isi kat tank ni. Oh, okay, lupa. Tangki kau besar. Alright. Yes. Okay, kejap. Okay, member aku dah menunggu. Sorry bro, aku bangun awal lah ni. Setel-setel semua. Lepas tu setting, aku setting aku punya GoPro kat helmet. So take time sikit nak tengok ni pun tak tahu angle okay tak okay. Aku entam je. Kan lagi lama lagi aku ni. Rumah member aku dah tak jauh depan ni je. So alright, sekejap lah. Okay, so pagi ni aku ride mengejut juga lah. Ride mengejut dengan seorang sahabat aku. Kita orang nak pergi ke Kemasik, nak shoot drone sikit kat sana. So apa, aku nak pergi rumah dia dulu. And then baru kita gerak lah. Kan kalau set awal-awal kan apa, ada masalah-masalah lain kan. So kita last minute je. Alright, bagi yang first time menonton video saya ni, bolehlah like, comment dan subscribe dekat di bawah. Okay. Subscribe itu cuma alright, so saya juga ada blog atau website website saya kakigodek.my. So mostly dekat website saya tu saya ada share lah, kadang apa benda yang saya buat. And contoh macam GoPro ada isu dengan GPS. Dia bukan isu, problem saja, dia macam bug lah kot. And software tu bila korang upgrade dia punya firmware dekat GoPro, and then korang tak nak buat lah benda tu. And then satu lagi dia tak ada patches untuk GoPro Quick. Dalam forum pun benda ni antara benda yang hangat dibincangkan lah, kenapa dan mengapa. Sedangkan GoPro buat promosi gila-gila punya dekat dia punya Hero 8 punya produk kan. Tapi software jadi macam ni pula kan, tak boleh, user tak boleh nak ni, tak boleh nak guna apa yang diorang nak guna kan. So ada limitation. So mostly website aku pasal GoPro punya produk lah. And then adalah tweaking sikit, macam intercom. So macam kau dengar tadi kan, aku sembang dengan member aku. So audio masuk dalam GoPro. So ada sikit modification aku buat dekat aku punya intercom aku. Jadi kalau kata nak dua vlog apa semua, memang nice lah. Sebab audio masuk, and then kau tak perlu nak guna apa, mic, second mic lah, panggil lah second mic, third mic macam tu lah kan, dekat kau punya helmet. Daripada intercom tu pun kau dah boleh mode sikit, bagi satu mic tu lah semua benda kau dapat.
audio kau dapat, kau boleh intercom dengan kau punya partner, dengan rider. And then yang penting audio, dia capture audio lah daripada conversation korang tu clean lah. So far aku test, itu hari okay lah. So ni first time aku test atas motor. A few inches later. Nak pergi ke masjid dulu ke apa? Masjid. Ke masjid. Terus lah. Kau depan lah, aku follow belakang. Weh, janganlah hujan. Tuah. Okey ya. Okey. Alright. Hujan ah. Hujannya tu. Tu ah. Renyah tak apa, slow-slow. Lepas ke? Lepas kita mesti dulu depan. Dekat Petronas tu. Tak lepas ah. Tahu tak? Ha? Lama tunggu aku? Tak dengar. Lama ke tunggu? Tak hujan ni. Yeah. Alright. Kau bateri drone berapa biji kau bawa? Ha? Bateri drone ada berapa? Berapa biji? Ha? Berapa biji? Tiga. Okay, cun. Audio okay, clear ke? Ha? Audio clear ke? Okay. Apa pam minyak ada atas highway tu? Ada kan? Pam minyak ada kan? Ada. Alright. Satu dekat Berasing. Satu dekat Dungun dasar tu. Oh. Dungun jauh sangat. So next dia Berasing lah. Ikut lah. Jauh lah, tak ada minyak habis ke? Mimpi ngeri tu. Aku agak sempat lah. Kau dah isi lah. Aku dah isi dah full tank. Okay. Wah, handsome lah bro. Ni motor retro weh. Alah, retro memang lah. Dia tak ada nak laju-laju. Dia tak ada laju lah. Wah, kita pergi minum kat Haipeng lah. Haipeng mamai. Aku follow je. Tak kisah. Dekat mana Haipeng tu? Dekat mamai lah. Dekat tengah bazar tu. On. Masih kita juga lah. Masih kita juga. Okay. Motor yang tak ada meter ni memang laju ke? Meter kau tak ada meter, motor kau laju semacam ke? Aku laju. Aku meter lagi, aku meter potong. Aduh. Nah, intercom ni boleh 1 kilo, 1.2 kilo. 1.2 kilo. Kalau helmet kau sedap, tak bunyi bising, memang nice lah. Kalau ikut dalam documentation, Bluetooth. Tak, Bluetooth. Tak tahu lah dia punya sistem. Dia claim Bluetooth lah yang aku baca dalam dokumen dia. Bunyi tu lah. Itu je kan, helmet kau, helmet okey. Memang sedap lah. Maksudnya kedap bunyi kan. Aku macam kat helmet aku ni, aku dah modify sikit untuk nak record audio ke GoPro. Oh, jadi je. Dah. Aku dah test tapi tak right lah. Test cakap-cakap itu je lah. Biasa orang akan buat kalau nak masuk ke GoPro, kena pakai tambah mic apa semua kan. Macam mic adapter GoPro kena ada lah. Sebab GoPro, aku beli GoPro. Third party mana ada?
Tak ada. Aku dah lama nak cari. Allah Akbar. Lori, lori memanjat lah. Aduh. Wah. Warah ya Allah. Lori buat apa ya? Buat ayam ke? Woi, bersepai tu. Agak tak ada apa-apa lah orang tu kan. Ni arena ke apa? Ini arena ke apa? Ini arena ke exit? Arena. Okay. Wah, ke dalam macam ni eh? Oh. Maksudnya yang sebelah sana pun datang sini eh? Okay. Ke kiri ya kita kan? Ha? Masuk kiri kan? Haa, masuk hijau. Macam mana nak fly hari ni, Ustaz? Itu lah, masuk dulu, masuk dulu. Tak boleh fly ni kali ni. Memang tak boleh nak fly lah. Maaf. Fly without wing ya? Ha? Fly without wing ya? Daripada Kijal pergi ke Kemasik tu jauh tak? Ha? Daripada Kijal pergi ke Kemasik jauh tak? Jauh. Dekat eh? Ha. Aku jalan basah ni ni fobia sikit ah. Dah, rezeki ni tak kuat flight dekat jalan basah. Oh ya. Yeah. Baru lepas 2 hari, apa ni 2 hari dah. 2 hari tu. Dah hari lebih tu. Ha. Aduh. Datang mana dah bodoh bukan. Ah, abang kau ada luka? Tak ada. Salah sikit ah. Salah ke ah? Salah ke gila. Tadi apa? Mana kiri kanan kita ni? Kiri. Kiri. Tu dia tu. Kau masih. Aku tak baca, aku tengok bentuk kau. Terliuk. Terliu lah tengok bontot kau. Sebab tu aku, sebab tu aku saja buat slow. Oh ni eh. Wah sudah cantik lah. Masuk luar. Nak pergi sampai ke dalam dulu ke apa? Ya, datang dulu lah. Haa, okey. Wih, jauh beza lah. Apa? Aku pergi dulu tak ada macam ni tu. Dulu macam mana? Dulu kosong tu. Ada taman, playground sikit lah. Belah-belah dalam tu sikit je. Wah, itu zaman aku main apa? Main kamera masa tu. Tak ada kocok betul-betul bagi datang sini. Menyesal ke? Tak menyesal pun. Air pasang tak? Oi, sorry bang. Dah ada hal. Alright, so hari ni bekerja gila. Okay, kita nak selamat sampai ke pantai Kemasik. So, tengok abang botak kita set up dia punya drone. Oh, dia biji bateri je. Ni apa? DJI Mavic Air. Hah?
Apa dia? Mavic Air. Mavic Air. Aku fly dekat dekat Cameron. Lamba je. Tu dia cara fly drone. Duduk bertinggung. Kecewa Melanda. Kecewa? Sebab bateri yang dicas. Bateri yang dicas ada kat rumah. Itu pasal. Aduh, hai. Tinggal pula kat rumah. Tak apa, at least ada footage sikit kan. Tak ada kecewa mana, betul tak? Boleh lah. Kecewa juga. Kecewa juga. Kecewa juga. So kita pergi sesi minyak dulu. Botak nak cari apa? Tuti. Tuti kering. Tuti kering jangan buat pasal. So alang-alang si tuti tu aku topak tu minyak aku kot. Sebab tadi pun aku tak isi penuh. So macam tadi along the way daripada Kuantan ke Kemasik, aku berdual vlog dengan botak RZ kat depan ni. So tadi aku review balik footage tu. Okay, so audio dua-dua masuk. Audio dua-dua masuk. So ngam lah, bagi aku ngam. Kan audio okay, cuma nanti untuk editing lah. Tengok macam mana, aku harap tak low sangat lah dia punya audio dia. Kali ni kita isi penuh lah. Sebab tadi tak berapa nak penuh. Aduh, aku punya intercom patah. Macam mana boleh patah? Mungkin ni kot. Dia patah kat mana? Dia belah dalam. Oh. Dia clamp. Oh. Alah, 2 biji dah patah hari ni. Ya. Yeah.
Kau kalau kau nak layan lagu boleh lah. Nanti link yang kau punya tu.